Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta resmi memecat Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga bermain game judi slot saat rapat beberapa waktu lalu. Selain dipecat dari PDIP, Cinta Mega juga dijatuhi sanksi pergantian antar waktu. Pergantian antar waktu atau PAW diketahui merupakan proses penarikan kembali anggota Lembaga Perwakilan Rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono saat dikonfirmasi Selasa 25 Juli 2023 malam. Gembong mengatakan saat itu juga pihaknya akan mengirimkan surat pemecatan Cinta Mega kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Gembong menegaskan sanksi pemecatan itu merupakan komitmen partainya untuk menegakkan aturan. Dan sebagai pimpinan DPD PDIP DKI Jakarta sekaligus ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong pun meminta maaf atas perbuatan tercoreng yang dilakukan oleh Cinta Mega. Kemudian untuk siapa nama yang akan menjadi pengganti Cinta Mega di DPRD DKI Jakarta, Gembong menyebut mekanisme itu masih dalam proses. Adapun Cinta Mega berasal dari Dapil Jakarta 9 yang meliputi Kecamatan Tambora, Cengkareng, dan Kalideres, Jakarta Barat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.